Selanjutnya marilah kita ikuti, kita simak bersama-sama mau'idzoh hasanah yang kedua. Dalam hal ini dimohon berkenan paring dawuh yang mulia Sayyidina Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani, dan nanti sekaligus akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini dimohon berkenan kepada yang mulia As-Sayyid Al-Habib Mustafa bin Umar Al-Idrus dari Jawa Timur. Kepada kedua beliau yang mulia disilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukra ala ni'am minhu tatra, nahmaduhu sirran wa jahra wa bil ghadaya wa bil asal. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa telah diberikan kepada kita sepanjang masa, sepanjang pagi dan siang hari. Wassalatu wassalamu ala nabi al-Mustafa al-Mukhtar. Salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alihi al-athhar. Dan keluarganya yang suci. Wa ashabihi la siyama al-muhajirin wal ansar. Dan para sahabatnya, lebih-lebih mereka kaum muhajirin dan kaum ansar. Wa sallama tasliman kathira. Salawat dan salam yang begitu banyak tercurahkan. Hadratul mahdurah. Manzurah, munawwarah, madhkurah fil mala'il a'la. Kehadiran kita, kumpulan kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadir di arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahidu ala annaha madhkurah, manzurah min Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu azza wa jal fadhkuruni adhkurkum. Bukti bahwa kita telah disebut oleh Allah dan berada di dalam arsy-Nya Allah, yaitu adalah firman Allah yang berbunyi fadhkuruni adhkurkum, sebutkan namaku, kata Allah, maka aku akan sebut nama kalian. Faman dzakara Allah subhanahu wa ta'ala dzakarahu Allah. Barang siapa yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya namanya akan disebutkan oleh Allah. Wadzikru yakunu bil lisan wa yakunu bil qalb. Dan orang berzikir kepada Allah menggunakan lisannya atau menggunakan hatinya. La budda min dzikril qalbi wa la budda min an yakuna lisanu ratban bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk berzikir kepada Allah dengan hati kita, begitu pula lisan kita harus basah dengan berzikir menyebutkan nama Allah. Wadzikru kama yaqulu ahli al-ma'rifah manshurul wilayah. Dan zikir itu seperti yang disebutkan oleh ahli ma'rifah, itu adalah tanda-tanda orang yang memiliki wilayah di sisi Allah. Lianna dzakira lillah subhanahu wa ta'ala yar'ahu Allah wa yahfaduhu Allah wa yatawallahu Allah wa yaj'aluhu subhanahu wa ta'ala waliyan lah. Karena orang ay anallaha subhanahu wa ta'ala yuwalihi bidzalik wa fawqa dzalik wa fawqa ma hunalik. Dan karena orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah contoh daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka urusannya semuanya akan diatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla fil Qur'anil azim في أكثر ما آية يأمر بالذكر على سبيل الكثرة قد اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan di dalam banyak sekali ayat yang telah disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, di mana kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, di mana Allah memerintahkan di dalam dua firman-Nya, sebutkanlah namaku, kata Allah, dengan zikir yang begitu banyak, bertasbihlah kepadaku di pagi dan di siang hari. Wadzakirin Allah kathiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratain. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan,
orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan lelaki ataupun perempuan, Allah akan siapkan buat mereka ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dhakarta rabbak, udhkur ilahan hadiran yadhkuru man gaddakarah. Ketika kalian menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahamilah dan camkanlah bahwa sesungguhnya yang kalian sebutkan tersebut itu hadir bersama dengan anda, di depan anda. Lakinna dhikrallahi iyaka a'zam min dhikrik, li'annahu bidhalika yahfaduk, wa li'annahu bidhalika yus'iduk, wa li'annahu bidhikrihi azza wa jal yuliluka kullama talabta وكلما أملت وكلما رجوت لك ولأولادك ولأحبابك ولكل من أحاطت بشفقة قلبك. Tapi kalau anda mengingat Allah, itu berbeda. Allah yang mengingat anda. Karena ketika Allah mengingat anda, itu jauh lebih besar daripada anda menyebutkan nama Allah. Karena kalau anda disebutkan nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya anda dijaga oleh Allah, anda akan diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diri anda saja, tapi seluruh orang yang anda cintai, keluarga anda, istri anda, anak-anak anda, orang yang ada di sekitar anda, semuanya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika anda diingat oleh Allah. وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى تستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك. قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada diri kita untuk supaya kita masukkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya kalau kalian menyebut nama Allah, rasakan bahwa sesungguhnya Allah bersama kalian. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, saya itu tergantung dengan prasangka daripada hambaku. Kapanpun hambaku tersebut itu menyebutkan diriku di dalam jiwanya, maka aku akan menyebutkan dirinya di dalam diriku, kata Allah. Dan barang siapa yang menyebutkan diriku di dalam sebuah kumpulan, maka sesungguhnya aku akan menyebutkan nama orang tersebut di dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan tersebut. Allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam adzkaran syamalat kull hayatina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa daripada zikir-zikir yang berisi kandungan-kandungan zikir yang luar biasa. فَأَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ إِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ لِلنَّوْمِ فَتَدْعُو اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Di mana Rasulullah salah satunya mengajarkan kepada diri kita, ketika kita akan meletakkan badan kita untuk melaksanakan tidur, maka hendaklah berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana doa tersebut itu Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, dan doa tadi yang telah disebutkan oleh beliau Bismika Allahumma arfa'u nafsi wa aghfiru dhammi, Bismika Allahumma ahya wa Bismika doa yang dimana Rasulullah artinya, dimana saya dengan namamu ya Allah, saya meletakkan daripada badanku dan saya meletakkan badanku dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan hal tersebut engkau ampuni daripada dosaku. Wa idza sayqatta minan nawm taqul alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur asbahna wa asbaha al-mulku lillah ila akhir al-adhkar al-wajidah 'inda al-istighath wa 'inda al-sabah. Dan ketika kita bangun dari tidur, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita sebuah doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur la ilaihin nusur asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahirabbil alamin. Idza aradta an takhruj min manzilik tadhkurullaha subhanahu wa ta'ala wa tad'uhu 'azza wa jalla an yahfazak وأن يحفظ منك تقول
Bismillah, alhamdulillah, ala Allah, tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udhu bika an adhilla aw udhal, aw adhilla aw udhal, aw adhima aw udhlam, aw a'tadi aw i'tada ali. Begitu pula ketika Anda ingin keluar dari rumah Anda, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa, di antaranya adalah doa yang berbunyi ketika kita keluar, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, Allahumma inni akhwana inni kharajtu a'udzu bika an adzlima aw udzlama aw adzilla aw udzalla aw ajhala aw yujhala 'alayya. وكذلك إذا أردت أن تدخل المسجد وكذلك إذا أردت أن تخرج من المسجد جميع أوقاتك تذكر الله سبحانه وتعالى وإذا صليت تذكر الله عز وجل. Ketika kalian masuk ke dalam masjid, keluar daripada masjid, berbagai macam doa yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, dan semua daripada doa-doa tersebut telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad, tinggal kita bagaimana mengamalkan daripada hal itu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah واذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. Begitu pula dalam sebuah ayat di mana kita ketika dipanggil untuk melaksanakan daripada salat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepada kalian panggilan untuk melaksanakan daripada salat Jumat, berzikirlah kepada Allah, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan daripada jual beli. والناس إذا وقفوا في عرفات تغفر ذنوبهم ويتجاوز الله عن سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويعطيهم ما طلبوا وما أملوا. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh daripada dosanya akan diampuni oleh Allah, diberikan pahala yang begitu besar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keinginannya nantinya akan dikabulkan oleh Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam yaqul man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومع ذلك قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan makna daripada haji, yang di mana dalam haji tersebut berisi daripada ampunan-ampunan daripada dosa, man hajja walam yarfuth walam yafsuq kharajat dhunubuhu kayawma waladatu ummuh, artinya orang yang melaksanakan haji tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan kata-kata kotor, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, setelah kalian selesai, wa idza aradtum afadtum min arafatin fadhkurullah fil mas'aril haram, ketika kalian sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala fil mas'aril haram ay fil muzdalifah. Wa dzikru lillahi azza wa jalla laysa lahu hay'ah wa laysa lahu sifah yakunu 'alayha adh-dhakir bal yadhkuru Allah azza wa jalla qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa fi kulli ahwali alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah tidak butuh bentuk yang khusus, tapi orang berzikir kepada Allah senantiasa dia bisa lakukan kapanpun, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan berbaring, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala saat kalian menyebutkan nama Allah di sore dan pada siang pagi hari. Walahul hamdu fis samawati wal ardh wa ghudubu
dan baginya Allah Subhanahu wa taala pujian di langit dan di bumi. Wa ashiyan wa hina tudhhirun, pada saat sore hari dan saat waktu zuhur. Wa qad ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam wa qala lahu awsini faqala li yakun lisanuka ratban bi dhikrillah. Satu orang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku satu nasihat dan wasiat. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, hendaklah lisan kamu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhikr yakunu bil lisan kama taqaddama al kalam. والإنسان إذا ذكر الله شرح صدره وكان مستأنسا وزال عنه الغم والهم وبقي منشرح الخاطر. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, tadi kami telah sebutkan bagaimana pembahasannya, akan tetapi orang yang berzikir tersebut itu nanti hatinya pun akan tenang, hatinya pun akan senang, dan seluruh daripada kegundahan dan kegalauan yang ada di dalam dirinya nantinya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan semuanya itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menenangkan daripada hati, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzikru yakunu bil qalb, dan berzikir dengan hati. Wa ma summiyat al hadra hadra illa li anna al qalba yahdhuru fiha yahdhuru 'inda dhikrillah يستشعر عظمة الله يتقرب إلى الله يخشع لله يخضع لله يستشعر أنه في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. Kenapa orang berzikir itu, kenapa hatinya bisa terenyuh dan tersentuh oleh yang namanya zikir? Karena ketika dia berzikir kepada Allah, maka Allah hadir dalam hatinya. Dia merasakan keagungan Allah, dia merasakan bagaimana kehebatan Allah, dia merasakan bahwa Allah bersamanya, sehingga hati tersebut bisa tersentuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala naha an ghaflatil qalbi فقال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan kita mempunyai hati yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyebutkan wala tuti man aghfalna qalbahu, janganlah kalian taat dan patuh kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dzakarta Allah kun hadiral qalb wa idza sallaita kun hadiran fi salatik khashi'an bi qalbik basikan li'adha'ik an la tatahrak wa illa fas-salatu takunu makhdusha wa takunu naqisa wa hadha haluna wa halul aktsarin wa kam min musallin ma lahu min salatihi siwa nadharil mihrab wal khafdhi wal raf'i tarahu ala dhahril hasirati qa'iman wa himmatuhu fis-suq fil-akhdhi wad-daf'i. Di mana beliau mengatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala butuh yang namanya kehadiran di dalam hati. Rasakan daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka zikir tersebut itu akan cacat, seperti banyaknya daripada orang zaman sekarang ini. Ketika dia berzikir kepada Allah, hatinya tidak hadir di dalamnya. Yang ada di dalam zikirnya, di dalam solatnya, orang rukuk saja, orang sujud saja, berada di dalam mihrabnya, tapi manfaat daripada zikir tersebut itu sangat sedikit untuknya. Wassalatu istijabatun li amrillah wa dhikrun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mengerjakan salat itu adalah menjawab. Qala azza wa jalla aqimish salata li dhikri. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat, karena di dalam salat itu juga berisi daripada zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan aqimish salata li dhikri, tunaikan daripada salat untuk mengingatku, kata Allah. Wa antum bihamdillah al-badihah wal yawm
وفي الأيام كلها ليالي وأيام إذا كنتم في هذه الحضرة المباركة وفي غيرها من المنازل ومن المنازل تذكرون الله ظهر عليكم هذا الذكر بالخشوع وبالخضوع ما شاء الله هذه الجموع الوفيرة الكبيرة لا تسمع لها صوتا سوى ذكر الله سبحانه وتعالى إذا جاء ذكر الله يدعون خشعا ينادون بالتوحيد يا ربي يا ربي إذا جاء ذكر المصطفى هتفوا به عليك صلاة الله يا خير من نبي عليك سلام الله يا سيد الورى ونفديك بالأهليل والنفس والحب. Di mana pada malam hari tadi kita sudah melaksanakan berzikir. Di saat ini pagi hari kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kumpulan yang begitu besar, kumpul kita semuanya para lelaki dan para perempuan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika disebutkan nama Allah kita terenyuh, disebutkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, kita tersentuh atas apa yang kita laksanakan tersebut daripada solawat. Dan itu adalah salah satu bentuk di mana kita duduk saat ini adalah ingin menyambungkan diri kita dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. هذه المجالس وهذه الحضرات وهذه الموالد هي مجالس الأمن الفكري التي تحتاج إليها المجتمعات الإسلامية، فهي التي تؤلف بين القلوب وهي التي توجب المحبة، المحبة التي هو أس في الدين، أس قوي تبنى عليه شائدات المباني في الصلاح والتقى. Perkumpulan yang seperti ini kata beliau itu adalah perkumpulan yang bisa menenangkan daripada pikiran kita, dan ini yang dibutuhkan oleh seluruh daripada negara-negara Islam di mana kita menghadiri majelis yang seperti ini menenangkan daripada pikiran kita, dan juga di dalam majelis ini adalah mengkaitkan tali silaturahim antara diri kita semuanya, dan juga dalam kumpulan yang seperti ini kita akan kumpul untuk saling cinta antara yang satu dengan yang lain, yang dimana kecintaan tersebut itu adalah asas daripada agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama sami'tum fi kalam al-habib Abdurrahman al-Saqaf 'an al-mahabbah. Al-mahabbah la budda minha wa la budda an takuna mahabbatan sadiqah lillah wa li rasulillah wa bainal muslimin. والحب لآل بيت رسول الله والحب لأصحاب رسول الله والمحبة للصالحين لا بد منها لتستقيم الأمور وتحسن. Beliau telah katakan tadi seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf bahwa kita perlu yang namanya cinta, karena memang cinta itu dibutuhkan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi, cinta antara sesama daripada kaum muslimin harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Rawal Imam At-Tirmidzi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam قوله أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي. Di mana telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, beliau mensabdakan daripada Rasul perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbuni lima yaghdhukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kalian, dan cintailah aku kata Nabi ketika kalian cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku kalau kalian cinta kepadaku kata Rasul. غفر الله للشيخ أحمد أساري ولوالده الشيخ محمد عثمان ولأهل هذا الطريق، ورضي الله عن سيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وعن عباد الله الصالحين، ونفعنا الله ببركاتهم. آمين. وبارك الله في جماعة الخدمة وفي جماعة الطريقة. آمين. وفي الخصوصية. آمين. وفي غيرهم ممن يخدم في هذا المجال.
ممن جمع هؤلاء الأقوام في هذا الرجال والنساء والأطفال والرجال، بارك الله فيهم وزادهم من الخير، وحفظ الله بلاد اندونيسيا، ورع الله بلاد اندونيسيا، وألف الله بين أهل اندونيسيا، ونفعهم بما يكون لهم مقربا إلى الله، وأصلح أحوالهم كلها، ونظر إلى المسلمين. اللهم انظر إلى المسلمين، انظر إلى إخواننا المجاهدين، انظر إلى إخواننا في غزة وفي أكناف بيت المقدس، وانظر إليهم في الشرق والغرب يا رب العالمين. يا رب نصر من عندك، يا رب تأييد من عندك، يا رب أخذ الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. يا أرحم الراحمين، يا رب فرج شملهم، يا رب فرج جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين، ولا تبلغهم مراد. انصر عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين الصادقين يا رب العالمين. وبارك في هؤلاء الشباب، هؤلاء الذين قاموا ونصبوا أقدامهم وقاموا في عبادة الله، يذكرون الله ويتأدبون مع الله ومع رسول الله ومع مشايخهم. اللهم احفظهم، اللهم اطل اعمارهم، اللهم بارك فيهم، اللهم كلهم في كل احوالهم يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. Dan beliau terakhir memberikan doa, saya ringkas sebagian daripada doa beliau. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah memberikan rahmat dan maghfirah kepada Al-Syeikh Hadratul Syeikh Ahmad Asrari dan Hadratul Syeikh Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan seluruh daripada jamaah Al-Khidmah, para imam-imam khususi yang berkecimpung di dalam acara Al-Khidmah ini. Kemudian beliau berdoa untuk kemaslahatan negara kita, negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dan juga ashabut tariqah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan dan rahmat untuk mereka semuanya. Wa ashabul fitrah, bagi ma'had salafi al-fitrah, bagi seluruh daripada jamaah al-khidmah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala naungan, dilancarkan daripada segala bentuk urusannya. Dan beliau mendoakan untuk negara Republik Indonesia ini, mudah-mudahan diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu daripada kesatuan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai negara yang bisa untuk membawa daripada jamaahnya atau rakyatnya menuju daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga beliau tadi mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina sana, Baitul Maqdis sana, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan buat mereka semuanya yang ada di sana, para mujahidin yang ada di sana. Mudah-mudahan seluruh daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi daripada kaum muslimin, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka semuanya sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan segala tipu daya mereka kepada mereka sendiri, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemenangan untuk kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, innahu ala ma yasha'u qadir, wa bil ijabati jadir, wallahu alam. Jazakumullah khair.